focus af en toe. En ik denk ook dat het wel belangrijk is als je wedstrijden speelt, dat je dan ook lekker traint, dat je dan lekker in je vel zit, laat ik het zo zeggen. Toen pernah bicara angka ke saya, di kuping saya. Saya bilang, saya nggak pernah dengar. Ya kalau megang merah putihnya dulu, bukan ini. Justin Hubner resmi minggat, terbaru pemuda bernama Urip jalani debut di Liga Eropa, masih berusia 16 tahun, PSSI minat naturalisasi. Pemuda bernama Urip jalani debut di Liga Eropa, ia masih berusia 16 tahun, ialah Julian Urip, nama pemain yang jalani debut di Eerste Divisie, kompetisi kedua Liga Belanda. Julian Urip pada Sabtu tanggal 22 April tahun 2023 menjalani debut bersama Jong As saat melawan Dordrecht. Pelatih Jong As Maarten Martens memainkan Julian Urip pada babak kedua. Sayangnya pada laga debutnya itu, Julian Urip gagal membawa Jong As meraih kemenangan. Pada laga yang berlangsung di Gunung Bau Stadion, Dordrecht meraih kemenangan 1-0. Gol tunggal Dordrecht dicetak oleh Anouar El Azouzi pada menit ke-67, dikutip dari suara.com. Pada Agustus tahun 2022, Julian Urip mendapat kontrak profesional dari AS. Di usia yang baru 15 tahun itu, Julian Urip mendapatkan kontrak profesional berdurasi 3 tahun hingga 2025 mendatang dari klub papan atas Belanda, AS Alkmaar. Posisi naturalnya adalah sebagai gelandang serang. Meski begitu, ia juga kerap menghuni posisi gelandang tengah karena kemampuannya dalam bertahan. Dilansir dari berbagai sumber, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari Surabaya. Sejak lahir hingga usianya kini telah 16 tahun, Urip sendiri tumbuh di Belanda. Di lain pihak, Timnas U22 Indonesia wajib waspada, Filipina siapkan pemain naturalisasi untuk SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia wajib waspada saat hadapi lawan perdana kontra Filipina di SEA Games 2023. Filipina dengan label Raja Naturalisasi, siap menyuguhkan pemain bintang di ajang 2 tahunan ASEAN tersebut. Diketahui, Timnas U22 Indonesia akan menghadapi Filipina di laga perdana SEA Games 2023. Dijadwalkan Indonesia vs Filipina akan digelar tanggal 29 April tahun 2023. Menilik kekuatan lawan, skuad Garuda Nusantara wajib waspada pada Filipina. Terlihat Filipina telah menyiapkan beberapa pemain naturalisasi yang siap mentas di SEA Games 2023 Kamboja. Hal tersebut terlihat dari sesi latihan Timnas Filipina yang mulai digelar tanggal 16 April tahun 2023 lalu. Ada deretan pemain naturalisasi yang ikut TC bersama pelatih, Rob Gier. Setidaknya ada 4 pemain yang sudah bergabung dalam sesi latihan The Ascals U22. Pertama ada mantan kapten HKFC U16, Morgan Powell. Morgan Powell memiliki 2 kewarganegaraan saat ini, yakni Hong Kong dan Filipina. Ia juga sempat mentas bersama Timnas Hong Kong U15 sebanyak 3 kali. Lalu ada Noah Ledel dari BlackRock FC yang bermain di USL League 2. Noah Ledel nampak ikut berlatih bersama skuad The Ascals U22 sejak hari pertama. Saiden Sampau merupakan pemain berusia 19 tahun asal New South Wales dan campuran Filipina. Terbaru, Santi Rubliko pemain Atletico Madrid U18 juga dikabarkan akan masuk skuad The Ascals untuk hadapi SEA Games. Pemain kelahiran Madrid ini juga sempat membela timnas Filipina saat FIFA Matchday melawan Kuwait. Deretan pemain muda berbakat inilah yang bakal jadi ancaman perdana timnas Indonesia. Meski dikategorikan masuk grup A yang dianggap mudah, anak asuh Indra Syafri wajib waspada demi mewujudkan harapan medali emas di cabur sepak bola SEA Games 2023 ini. Tiba di Indonesia, Ivar Jenner mulai proses naturalisasi. Calon pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia, Ivar Jenner, telah tiba di Jakarta pada Minggu.
Kedatangan kedua pemain berdarah Belanda itu ke Indonesia guna mengurus proses naturalisasi mereka agar bisa membela timnas. Selain itu, dikutip dari laman resmi PSSI, Ivar Jenner juga akan berdiskusi dengan federasi selama berada di Indonesia, dan persiapkan ambil sumpah WNI. PSSI memastikan, Ivar adalah pemain yang sudah sesuai dengan keinginan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu membutuhkan tenaganya untuk memperkuat timnas Indonesia. Kualitas pemain calon naturalisasi ini sudah sesuai keinginan pelatih Shin Tae-yong dan ia membutuhkan mereka untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Ivar Jenner yang juga pemain keturunan Indonesia, lahir di Belanda, tanggal 10 Januari tahun 2004, pemain berusia 18 tahun itu adalah pemain yang bermain untuk posisi gelandang tengah dan gelandang bertahan. Saat ini, Ivar bermain untuk Jong Utrecht yang berkompetisi di Divisi 2 Liga Belanda. Sebelum bersama Utrecht, Ivar diketahui sempat mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi Ajax Amsterdam. Pemain keturunan, Ivar Jenner memberikan respons langsung ketika mantan exco PSSI Hasani Abdul Ghani membocorkan tanggal kapan dirinya bakal disumpah WNI. Ivar Jenner bersama Rafael Struik tetap dilanjutkan proses naturalisasinya. Hal itu berbeda dengan Justin Hubner yang dibatalkan karena PSSI tidak bisa memenuhi keinginan sang pemain. Terkait hal itu, Hasani Abdul Ghani menyampaikan bahwa ia bersyukur PSSI bisa melanjutkan proses naturalisasi ini. Ia juga berinisiatif menanyakan terkait kelanjutan ini dari koleganya di Eropa. Alhasil Hasani pun mengetahui kapan Ivar Jenner dan Rafael Struik terbang ke Jakarta dan disumpah WNI, sebab keduanya juga telah disetujui untuk dinaturalisasi oleh DPR RI. Saya apresiasi kepada Pak M. Iriawan dan Ketum baru Pak Erick Thohir, di mana kedua tokoh yang saya hormati ini sangat mendukung program naturalisasi diaspora. Sebagai pihak yang memulai, saya tidak mau semua yang telah direncanakan gagal. Oleh karena itu, saya berinisiatif mengkontak kolega di Eropa memohon untuk membantu agar pekerjaan ini terselesaikan, tulisnya di narasi unggahannya. Alhamdulillah, ada berita bagus. Menurut kolega saya, Ivar Jenner dan Rafael Struik akan ke Jakarta untuk diambil sumpah setelah mereka berdua menyelesaikan kompetisi di Belanda. Unggahan mantan exco PSSI itu kemudian direspons oleh Ivar Jenner langsung. Pemain Jong FC Utrecht itu tampak mengamini pernyataan Hasani, gelandang berusia 19 tahun ini menulis emoji tangan ke atas, hal itu langsung mendapat sorotan dari netizen. Dengan ini, timnas Indonesia bisa mendapatkan pemain tambahan baru usai lebaran. Tentunya tambahan ini bisa jadi hal positif demi menambah kekuatan skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong.